KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya pengacara anda, Akmal Nazri. Inilah dia kesenian didik TV KPM yang mana untuk persembahan pembukaan kali ini saya tampilkan kepada anda kumpulan Nada Sinar Temasha dengan lagunya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia di hari yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Itulah dia persembahan yang cukup menyentuh hati nurani saya. Inilah dia topik yang kita akan belajar kali ini, iaitu cempuling. Dan siapakah gurunya? Mari kita lihat. Masya Allah, merdu sungguh adik-adik semua. Murid-murid semua, inilah guru yang saya maksudkan tadi, Cikgu Suzy. Apa khabar, Cikgu Suzy? Khabar baik, waras. Waras. Wah, Cikgu Suzy. Bukan kemain kau, ya? Cikgu Suzy, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Cikgu, seronoknya saya dengar mereka buat persembahan tadi, kan? Rasa macam tiba-tiba saya pun nak sertai mereka jugalah, Cikgu Suzy. Boleh, tak ada masalah. Tapi masalahnya, ini dipanggil seni muzik cempuling, kan? Ya, betul. Dia sama ke dengan yang bernasyid tu, Cikgu Suzy? Ke ataupun ada kelainannya, Cikgu Suzy? Untuk cempuling, dia tidak sama dengan nasyid. Ada kelainan sedikit. Mungkin cikgu boleh ceritakan sejarah mengenai seni muzik cempuling ni. Silakan, okay, Cikgu Suzy. Secara amnilah, saya penubuhan kumpulan cempuling di SMK Jugra adalah pada 2017. Okey. Okey, kami diperkenalkan dengan kumpulan nama kumpulan cempuling ini di satu
bengkel ataupun kursuslah untuk mengenali apa itu cempuling di satu majlis di kampung Si Jangkang di Manting. Jadi dalam masa itulah dimulakan perkenalan itu. Itu bila ditubuhnya kan? Itu ditubuhkan. Tapi dari maksud cempuling tu apa cikgu? Saya tak pernah dengar cempuling. Cak Lempong, saya tahulah cempuling tu. Okey, cempuling. Cempuling tu ada gabungan tiga perkataan Jawa. Cem tu macam-macam. 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 Ya. Oh. Kalau orang Melayu dia macam-macam. Jadi orang Jawa macam-macam. Macam-macam. Ambil cem. Oh, cem. Okay. Nyampu yang tu? Pul tu kumpul. Kumpul. Ling? Ling, eling-eling. Eling-eling tu bahasa Jawa saling ingat-mengingati. Oh, ingat-ingatkan. Jadi maksud cempuling ini adalah macam-macam kumpulan saling ingat-ingatkan. Saling mengikati. Oh, sebab kita tahu kat sana cikgu kan, diorang suka memendekkan kan? Dia suka buat orang kata short form lah panggil kan? Itu dia kan? Kalau macam curhat tu maksudnya curah hati. Lebih kurang macam itulah. Oh, cikgu, cempuling ni sebenarnya memang datang daripada negara jiran lah kan? Negara jiran, kaum Jawa, suku Jawa. Suku kaum Jawa. Oh, sebab tu kita pun pakai macam ni. Itu dia. Dan saya pasti murid-murid pun dah tahu dah. Nama kumpulan mereka ni diberikan adalah kumpulan Nada Sinar Temasya. Saya sebut asyik nak sebut Nada Kasih je. Tak tahu kenapa. Cikgu, nama tu kenapa nama diberikan Nada Sinar Temasya cikgu? Mungkin ada ceritanya sikit. Masa tu baru ditubuhkan. Jadi nada tu, nada Jawa tu baru belajar, dia orang baru tahulah bahawa itu adalah lagu Jawa. Baru kenal sebab yang kebanyakan di sini anak murid ni dia bukan orang Jawa. Dia etnik ada yang Melayu. Ada yang jadi campur-campurlah, macam-macamlah. Jadi first time dengar nada tu bersinarlah. Temasya tu nama satu tempat dermaga di kawasan Jugra. Kawasan Jugra. Okey, jom kita perkenalkan siapakah murid-murid kita ni kan. Kita mulakan daripada yang sana tu dulu cikgu. Macam kenal je. Ini macam saya kenal lah cikgu. Siapa namanya? Okey, nama dia Fayyad. Dia main tamburin. Bunyikan sikit. Percussion. Lagi. Cek kecuk. Yang seterusnya. Yang macam gendang kecil tu. Nama dia Eteng. Nama dia Eteng? Bukan, nama alat tu. Saya ingat nama dia Eteng. Yang main nama dia Syakir. Syakir yang bermain Eteng. Silakan Syakir, tunjuk sikit bunyi dia macam mana. Kita minta sikit dia bagi banyak. Awak memang pemurahlah orangnya. Alhamdulillah. Yang ni siapa pula cikgu? Yang ini Fahim yang ada lesung pipit ni. Okey. Dia bermain gong. Gong. Ini main ni gong cikgu dipanggil lah. Atau terbang nama dia. Terbang atau gong. Boleh mana-mana. Okey, jadi sila bunyikan terbang awak. Janganlah bagi sekali je punya terbangnya pun. Bagilah banyak sikit terbangnya. Mainlah dua kali, tiga kali. Cikgu. Saya rasa saya pun nak terbang sekarang, cikgu. Okey, yang sebelah ni. Ni saya tahu. Anak bapa. Taufik kan? Okey, ini nama dia terbang juga ke? Bukan, dia tiga Abdul sebenarnya. Alung, Angah, Ucu. Dia terbang gong yang besar sekali, yang sedang tu dia kempreng. 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 Silakan Taufik main kempreng. Dia nyaring sikit. Okey, itu dia. Yang ni siapa cikgu? Ni yang kecil sekali. Kita panggil kempul yang dimainkan oleh Zarif. Okey, silakan kempul. Kempul, silakan Zarif. Okey. Buat double. Itu dia. Cikgu, ini yang saya nak tahu cikgu. Saya. Kita dah tahu yang lelaki-lelakinya kan? Ini putri-putri ni siapa cikgu? Yang main gendang. Yang kata yang utamalah ni. Memberi tempo, memulakan, mematikan. Gendang dimainkan oleh Aisyah. Yang Aisyah. Aisyah, kasih sikit Aisyah. Okey. Ah,
Assalamualaikum. Oh, itu lagu lain. Ha, itu dia Aisyah. Yang ini saya tahu nama dia. Ya, Siti. Ya, yeah, kan? Siapa nama awak? Ya, Siti bukan Siti. Aha. Dia penyanyi utama, Maisara. Maisara. Maisara, belanja sikit Maisara suara awak. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Nak apa? Takkanlah saya nak awak. Nak dengar suara awak sikitlah, belanja sikit. Satu, dua, tiga. Lir-ilir. Ui. Ui, meremang cikgu. Sampai bulu roma tu. Itu baru lir-lir-lir. Itu baru sikit je tu. Itu baru sikit cikgu kan. Ha, okey, kita pun nak kenal mereka ni siapa dan juga alat-alat yang diorang mainkan cikgu kan. Yeah. Tapi saya pasti banyak lagi cikgu Suzy nak kongsikan kepada anda semua. Seperti biasa, jangan ke mana-mana. Semuanya selepas ini dalam kesenian Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan kesenian bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Suzy. Inilah dia bagi seni muzik Cempuling, cikgu, yeah, kan? Betul. Kita dah tahu sejarahnya dan siapakah mereka ini dan ada juga nama kumpulan. Tapi cikgu kan, ha, sebelum saya nak belajar bermain Cempuling ini, selalunya kalau kita nak dengar ataupun melihat persembahan Cempuling ini, kebiasaannya sewaktu bila tu Cikgu Suzy? Biasanya. Ha. Biasanya dalam majlis perkahwinan orang Jawa lah zaman dulu. Oh. Ha. Dia akan main muzik ni pada malam berinai. Pada malam berinai. Yeah. Wah, okey, tapi itulah yang orang kata kita dapat melihat muzik Cempuling ini sewaktu macam malam berinai, yeah, kan? Ha, pagi berinai tidak ada ya. Pagi tu dia dah buat dari resepsi tu. Okey, cikgu, saya nak belajarlah cikgu, okay, main Cempuling ni kan. Saya nak main yang eteng-eteng, okay, nak main yang gendang, main yang ada alung, angah, acik ni boleh ke cikgu Suzy? Boleh, tak masalah. Okey, kita mulakan dengan yang eteng-eteng tu cikgu, yeah, ya. Boleh, silakan. Okey, saya pergi ke sana dulu. Yeah, okey. Okey, tempat lalu. Okey. Ha. Ini dia yang dipanggil alat muzik eteng-eteng. Ha, ini rupanya. Oh, nampak? Ha. Okey. Cikgu. Ya. Yeah. Macam mana nak main ni, cikgu? Okey, kita tengok ada dua. Okey. Belah kanan kiri. Okey. Hanya guna jari telunjuklah. Ha? Ha? Oh, jari telunjuk je. Kanan kiri. Oh, untuk sebelah-sebelah. Kenapa kita pakai jari telunjuk? Kenapa tak pakai macam kalau kita tahu gendang kita boleh pakai lima jari macam ni kan? Okey, cuba pukul sebelah. Pukul sebelah. Okey, cuba guna empat jari. Oh, ada beza tak? Cincah? Ada beza. Oh, okay, dengar, kita dengar lagi sekali ya. Ini satu jari. Ha. Ini empat jari. Okey, dengar ya. Oh, bunyi dia macam terus. Dah mati apa? Terus. Mati terus. Terus tak ada menarik lah. Oh, inilah jadi istimewanya Cempuling yang bezakan muzik lain dengan muzik Jawa. Aha. Inilah bunyi dia, dia selang-seli. Dia kena dia lepaskan teng, jangan tek. Oh. Ha. Cantik cikgu, eh? Itu dah macam bunyi tabla. Itu seni muzik lain. Okey. Okay. Itu eteng-eteng. Okey. Kalau yang tambur ini, cikgu, terima kasih. Ini dah macam biasa kan? Dah. Okey. Biasa bernasyid kan? Itu dia, semua tahulah tambur ini kan. Okey. Baik. Ha, yang ini cikgu. Okay. Ini saya nak belajar ni, katanya inilah nadi bagi muzik Cempuling, yeah, ni betul. Inilah yang menjaga tempo dan ini jugalah yang nak beritahu. Okey, kawan-kawan, ini merupakan dah nak ke habis dah. Dengarkan ketukan gendang ni kan. Ketukan pula. Pukulan pula. Paluan. Ha. Okey. Okey. Okey, ni macam mana pula kita nak main ni, cikgu? Ini kita boleh guna empat jari, lima jari boleh. Yeah. Sebelum tu cikgu. Assalamualaikum, Li Ilir. Boleh ke kanan sedikit tak, Li Ilir? Maisara.
Ha, ke kanan sikit. Ke kanan sikit. Okey. Ha, macam ni. Ha, nampak kan murid-murid? Ha. Okey. Ini macam ni cikgu. Okey, ini pun selang juga. Dia akan mulakan sebelah sana dua kali, kemudian ini diikuti dengan tiga kali. Satu jari? Tidak, sini empat jari. Ha, ini baru guna lima jari atau empat jari. Oh, kebiasaannya empat atau lima? Biasanya empat. Empat jari lah. Empat jari, ya. Jadi? Okey. Ole, 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 ole. Ole, ole. Boleh juga lah. Boleh juga. Boleh lah. Cik Gerimo jap. Boleh lah, Mal. Okey. Itu bagi gendang eh. Ya. Di dalam seni muzik campuling. Okey, seterusnya. Okey, cara berlambing tempat duduk kat sini balik. Ha, saya pergi dekat ni. Ha, murid-murid kita ni. Ha, okey. Okay. Cikgu. Ya. Ha, jauh sangat cikgu. Sekali. Okey. Saiz yang besar sekali ni. Aha. Adalah gong. Okay, atau terbang. Atau kita panggil terbang. Dia main. Yang ni tadi dipanggil kempreng. 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 Apa kem? Kempreng. Kempreng. Uh-huh. Yang ini? Kempul. Kempul. Uh-huh. Apa beza dia, cikgu? Sebab kita tengok macam jelah saiz berbeza. Tapi tengok dari segi dia punya material semua sama. Sama. Cuma saiz berbeza. Okey. Dia yang gong dimainkan di detik akhir gendang. Oh. Dia sebagai orang kata tanda yang nada tu dah berakhir kat situ. Okey, cuba cuba sikit macam mana? Cuba main gendang sikit. Cuba main gendang sikit, Aisyah. Satu, dua, tiga. Oh! Okey, Aisyah lagi sekali. Satu, dua, tiga. Macam tu? Dia kena pukul slow je. Dia oh, tak slow? Boleh kuat. Eh, bukan? Tunjuk sikit. Macam mana? Kat tunjuklah. Apa? Cakap. Okey, jadi. Okey, cerita. Dekat tengah. Pukul kat tengah sikit. Berapa jari? Empat jari. Okey, tengah macam ni. Macam tu? Tengah lagi. Macam tu? Lepas tu abang jangan. Oh, macam itulah. Okey. Macam itulah. Okey. Aisyah lagi sekali. Satu, dua, tiga. Dia tak boleh lekat. Dia lepas pukul, angkat. Okey, nanti saya sambung belajar, okay, cikgu. Ya? Okey, yang ni pula macam mana, cikgu? Okey, kempreng ni dimainkan ke... Cuba main sikit. Pukulan kedua di tangan kiri gendang. Okey, cuba tunjuk lagi sekali. Okay, slow saja. Oh. Dia penyarilah. Okey, Aisyah. Satu, dua, tiga. Tepuklah sikit. Tepuk sikit. Ya. Yeah. Okay. Tak ikhlas. Okey, tak apa. Okey, ini boleh pinjam. Oh, tak apa, saya ke sanalah. Okey. Yang ni pula dipanggil kempul. Ya. Yeah. Okey. Ini dimainkan waktu bila, cikgu? Selepas gong main, dia akan masuk. Selepas dia baru kempreng. Okey. Tunjuk. Cuba. Oh, selepas ni main. Yeah. Oh. Satu, dua, tiga. Ya. Yeah. Sambung. Satu, dua, tiga. Ya. Yeah. Awak saya tengah belajar tau. Okey. Jadi macam itulah cikgu kan. Yeah. Cara bermain muzik cempiling ni. Okey. Cempuling. Saya sebut apa tadi? Cempiling. Ya. Saya dah sebut itu, masya-Allah. Dia bukan apa tau, cikgu. Kadang-kadang kan bila kita terlampau seronok sampai lupa diri, cikgu. Betul. Itu yang kita tak nak sebenarnya kan. Okey, kita boleh ke depan, cikgu. Okey, itu dia. Nampak tak di dalam seni muzik cempuling ni kan? Banyak tau alat-alat muzik yang saya tak pernah dengar. Contohnya seperti eteng-eteng, betul. Lepas tu yang ini gendang, mungkin kebiasaan bagi anda semua. Tahu dah macam mana. Tapi yang ini, ini cukup unik untuk saya yang ada Along. Along, Angah dan Ucu. Ucu. Okey. Tapi cikgu, muzik cempiling ni kan? Cempuling ni kan? Okey. Cempuling ya. Selalu lagu-lagu macam mana cikgu? Adakah hanya lagu-lagu Jawa ataupun kalau lagu-lagu yang orang kata zaman-zaman sekarang ni, boleh ke dimainkan? Dia tak semestinya lagu Jawa. Lagu Jawa halus tu masa untuk berdakwah dan sebagainya. Okey. Yang ini boleh masuk lagu komersial macam lagu Siti Nurhaliza ke, Cik Indai ke. Cikgu. Ya, saya. Kalau ni, diciptakan seorang itu boleh cikgu, Nirmala. Nirmala kan tajuk lagu tu kan?
kan? Ha, boleh ke main juga cikgu lagu tu? Lagu komersial orang kata boleh. Saya rasa Gurindam Jiwa lebih menusuk kalbu. Oh, Gurindam Jiwa, yeah. Cikgu eh. Saya nak dengar sikit boleh kalau lagu komersial macam mana? Boleh. Gurindam Jiwa boleh? Boleh ke? Okey, try. Boleh. Okey, ini dia. Khas untuk anda bagi penonton kesinan Didik TV KPM, Gurindam Jiwa. Silakan. Tuai padi antara masa, esok jangan. Tadi bagi peluang bagi tunjuk aja, dia tak nak tunjuk aja. Oh, itu kalau lagu-lagu yang komersial lah kan. Lagu. Kalau lagu-lagu Jawa, cikgu. Contohnya lagu macam mana, cikgu? Lagu Jawa ada satu tajuk. Dia memang lagu wajib lah untuk kumpulan ni. Lir Ilir tajuknya. Oh, Lir Ilir. Yeah. Oh, itu yang tadi si Fatimah dia nyanyi tadi tu. Oh, yang Lir Ilir. Oh, apa maksud lagu Lir Ilir tu? Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit. Dalam keseluruhan lah, tajuk lagu Lir Ilir tu dia mengajaklah anak-anak muda. Bangun. Bangun tu maksudnya bangkit untuk berdakwah, selain daripada berselawat, selain apa, nak jaga agama lah. Iya. Ha, itu dia. Jadi yang mana kita nak dengar kan lagu Lir Ilir. Ha, menggunakan muzik Boleh. Iya. yang mana ditunjukkan oleh mereka ini, murid kita ni, dan seterusnya kita akan berdiri. Jadi, murid sebenarnya sudah bersedia? Ya. Ini dia Lir Ilir. Silakan. Lir ilir, lir ilir, dan dure we mumpung padang rembulan.
Okey, masih lagi menyaksikan kesenian Didik TV KPM bersama dengan saya Akman Nazir dan juga Cikgu Suzy. Cikgu Suzy, inilah dia seni muzik cempuling. Ha, Cikgu, ya, saya nak tahu jugalah kan, katanya cara penjagaan bagi alat muzik cempuling ini agak sukar, agak remeh, agak renyah. Atau betul ke? Tak juga sebenarnya. Dia terpulang pada yang pemain muzik tu. Sama ada nak biarkan ke atau nak jaga. Okey, bila alat muzik berkulit ni, memang kena jaga bahagian kulit lah, permukaan kulit tu. Dia tak boleh kena air. Kelembapan pun kena elakkan. Apabila dah lepas main, mesti dikendurkan sedak tu. Kalau ditengok dekat gendang tu, tunjuk sikit Aisyah. Itu yang perlu dikendurkan. Okey, tunjuk lagi sekali, kena kendurkan. Mesti dikendurkan selepas habis satu-satu persembahan. Kena jaga untuk jaga ketegangan kulit. Aisyah tunjuk lagi sekali Aisyah. Tunjuk. Yang itu kena jaga tu, itu sangat sensitif orang kata kan. Cikgu, kalau saya tengok gendang eteng-eteng tu kan, yalah walaupun dia punya bentuk ya seakan-akan sama tetapi saiznya berbeza kan. Tapi ini diperbuat daripada kulit apa cikgu? Mungkin cikgu boleh kongsikan juga. Selalunya kambing boleh, kulit lembu betina pun boleh. Itu dia. Tapi dari segi penjagaan alat muzik eteng-eteng pun sama jugalah cikgu kan. Sama juga yang berkulit dia mesti kena kendurkan. Bila dia tengok bentuk eting-eting ni sama lebih kurang dengan gendang. Ada yang panggil anak gendang. Dia kena kendurkan juga sedak dia tu. Begitu juga dengan gong. Boleh pusing sikit Fahim. Boleh pusing Fahim. Ada nampak tak wayar merah tu? Itu adalah sedak. Sedak. Kalau nak main, bila dah kendur, dia kena masukkan di celah-celah antara kulit dan kayu. Boleh tunjuk sikit tak, Fahim? Yang mana tu kalau nak kena masukkan tu? Tunjuk. Okey. Macam tu. Okey, itu yang kena masukkan kan? Itu kalau kita nak mula main. Mainkan gong, pukul. Apabila dah berhenti, kita kena cabutlah. Keluarkan sedak tu. Sama juga dengan yang... Yang dua ni. Dua beradik tu. Itulah dia cara penjagaan bagi alat muzik cempuling ni, cikgu. Ya, betul. Tapi saya tengok dari segi pakaian kan, yang lelaki memakai seperti wah, mas. Yang perempuan pula, waduh, Bu, Bu Yati, anggun. Boleh ke kalau saya nak tengok apa perbezaannya dan mungkin cikgu boleh ceritakan juga dari segi pakaian. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey, kita minta Aisyah. Okey, dan juga Fahim. Okey. Alright, Fayyad. Okey, Aisyah boleh ke depan ke Aisyah dengan Fayyad? Okey, kat sini Aisyah. Baik-baik Aisyah, langgar mikrofon Aisyah. Okey, cikgu kita ceritakan yang lelaki dulu ya. Pakaiannya. Baik, kita mulai lelaki. Capas, seluar tu biasalah. Okey. Samping kain pelikat. Samping kain pelikat. Tengok di sini dia punya bengkung. Cuba tengok. Bengkung Jawa aja. Tali pinggang Jawa lah. Kalau dia tengok dia ada zip. Ada ni poket kecil nak simpan duit atau apa saja. Yang dimulakan dengan batik Jawa. Juga di atas kepala ni yang special lah. Ini yang apa cikgu? Ciri-ciri betul Jawa tu lah. Belangkon. Boleh pusing tak? Fayyad? Pusing. Itu dari belakangnya. Itulah dia. Itu yang lelaki cikgu. Wanitanya pula. Yang perempuan biasa dikenakan batik Jawa. Batik Jawa ni dia tidak berjahit tau. Dia tak jahit, dia ke panjang, dia susun. Dia susun. Jadi macam kipas kat depan. Macam inilah. Dia pakai dengan kebaya, tak kisahlah warna apa, ikut tema. Dan seterusnya tudung dan juga cekak di rambut. Dia sepatutnya ada bunga tu, tapi itu terlalu kejawaan pulau sana. Bunga tu Bunga melur ke? Yang wangi-wangi tu wangi. Okey, awak boleh pusing juga Aisyah, kita tunjuk. Inilah dia pakaian untuk wanita kan, membuat persembahan bagi muzik cempuling ini. Wah, seronok duduk ya. Nak tanya pengantin lelaki mana? Tak sampai lagi ke? Gila. Okey, Aisyah, terima kasih Aisyah dan juga Fayyad. Itulah dia. Kita pun dah tahu dah cikgu kan. Dari segi pakaiannya dan juga dari segi cara penjagaan alat muzik ini. Dan sekarang ini, mereka nak membuat lagi satu persembahan. Ini lagu ni saya pasti anda sering kali dengar. Suatu bulan Ramadan pun selalu cikgu kan? Betul. Lagu ni memang cukup terkenal. Apa lagunya cikgu? Lagunya
tombol hati. Ini dia daripada murid-murid yang akan buat persembahan dan menggunakan muzik cempuling tombol hati. Dipersilakan. Tombol hati ikut lima perkara. Alhamdulillah, masya Allah. Menyaksikan kesenian Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Suzy seperti biasa. Inilah dia muzik cempuling. Ha, macam mana? Menarik kan? Saya pun sebenarnya baru tahu. Muzik cempuling ini memang unik, lain daripada yang lain. Tapi cikgu, nak tahu jugalah kan. Katanya mereka ni pencapaian mereka memang cukup-cukup membanggakan, cikgu. InsyaAllah. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara pencapaian murid-murid ini, cikgu? Okey, pada 2018, masuk bertanding. Ada Pesta Muzik Cempuling di Shah Alam. Kemudian, 2021, kami dijemput oleh saudara Fitri Yahya untuk buat persembahan pembukaan dan penutup Jejak Rasul, rancangan Jejak Rasul, episod ke-6. Dan seterusnya, ada juga kami dijemput untuk buat persembahan digital
pada masa tu musim PKP tahun 2020. Persembahan digital lah, mereka semua masing-masing main di rumah. Video disatukan, kemudian buat persembahan sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Itu cikgu. Jadi katanya juga mereka ni juga membuat persembahan sewaktu saya punya majlis malam berinai cikgu kan? Ya, betul. Ya, itu soon. Okey, cikgu. Saya tahu juga kan. Yang mana sebentar lagi mereka akan membuat satu persembahan. Ini dia. Lagu kondangan tu cikgu. Saya tak pernah dengar lagu kondangan ni. Apa di sebalik penceritaan bagi lagu kondangan ni cikgu Suzy? Okey, sebenarnya lagu kondangan ni kalau dalam persembahan majlis perkahwinan dia lagu bonus. Kondangan maksudnya kenduri kahwin. Kondangan tu kenduri kahwin. Orang Jawa panggil kondangan. Dalam lirik lagu kondangan ni dia menceritakanlah dari awal proses nak buat majlis, jemput saudara mara, gotong royong, masakan, semua diceritakan dalam tu. Ini lirik dia pun kalau kita tengok tadi kan. Iki cerita pasal wong mantu, wong Jawa, yo wong Melayu. Sedulure kabeh diundang. Tunggu-tunggu ni yo tekon rewong. Rewang. Rewang tu lain. Jadi maksudnya lagu ini memang semuanya ataupun 100% berkaitan dengan hal kenduri kahwin. Jadi contoh macam Maisara, seorang penyanyi lah kan. Dia kena hafal lah lirik ni. Betul. Boleh salah tau cikgu kan. Ikut memang ikut cerita tu. Dari awal, pertengahan nak masak apa, panggil apa. Selepas kerja kenduri kahwin tu pun ada juga liriknya. Jadi maksudnya lagu ni cikgu memang lagu wajib lah setiap kali kalau membuat persembahan bagi muzik cempuling ni. Kondangan ni cikgu kalau kita tengok cikgu mungkin cikgu boleh bacakan, saya takut saya salah sebut lah cikgu. Okey, yang ini adalah chorus dia. Okey. Dino setu kita sinoman. Dino minggu kita kondangan. Dino setu tu maknanya hari Sabtu kita buat kerja gotong royong. Dino minggu tu hari Minggu kita datang kondangan tu hadir untuk memenuhi jemputan lah. Lepas mangan kita pamitan. Lepas makan tu kita bangun pamit. Pamit tu maknanya minta izin baliklah pulang. Nek salaman orang kosongan tu dia ada lucu sikit lah bila salam tak kosong lah. Salamnya lah tak kosong. Kondangan tu maksudnya? Majlis kenduri kahwin. Majlis kenduri kahwin lah. Kondangan. Bila orang Jawa tanya, tak pergi kondangan. Maknanya kita tahu tu majlis kenduri kahwin. Itu dia cikgu kondangan. Saya pasti mula-mula semua dah sabar dah kan. Nak dengar lagu kondangan ni. Saya pun tak pernah dengar dan saya pun tak tahu macam mana lagu ni. Tapi sebelum nak dengarkan persembahan daripada murid-murid kita ni, cikgu, mungkin cikgu boleh berikan kesimpulan apa yang kita dah belajar mengenai muzik cempuling ni, cikgu. Baik. Dalam kumpulan cempuling dia biasanya dihaskan untuk berdakwah, berzikir, berselawat. Kebanyakan lagu bahasa Jawa halus tu dia ceritakan tentang berzikir, selawat dan sebagainya lah yang baik-baik. Liriknya tu yang membangkitkan semangat sebagai anak muda muslimin muslimat lah macam tu. Jadi kita buat di sekolah ni supaya mereka mengamalkanlah benda-benda yang baik. Itu sahaja cikgu. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Suzy dan juga murid-murid kita daripada SMK Jugra, yang mana saya nak kena pergi kondangan ni cikgu Suzy. Jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak yang telah setia bersama dengan saya di dalam program Kesenian Didik TV KPM. Kita akan tutup episod kali ini dengan satu persembahan yang cukup mengasyikkan dengan tajuk lagunya Kondangan daripada murid-murid SMK Jugra. Kita jumpa lagi, saya Akmal Nazri. Bye-bye. Silakan. Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu. Sedulure kabeh diundang, tunggu-tunggu ne yo dikon rewang. Dino setu kita sinoman, dino minggu kita kondangan. Lepas mangan kita
KPM.